Kejap, kejap, hello. Sekejap. Hai, mam, my mom, ah. Assalamualaikum, guys. Hai, mam. Assalamualaikum. Hai, Aunty. Muka sama tak? Muka sama tak? Sama. Tak apa. Rezeki ada kat mana-mana, kan? Betul. Mak tahu rezeki ada. Jangan berpuasa. Semoga berjaya nanti. Sedih dah macam ni, jangan. Nanti bangga tak dengan Haikal nanti? Ha? Bangga tak dengan Haikal? Manja dia. Bangga bukan manja. Manja tu lain. Manja tu bangga. Hai Sofia. Hai. Sofia tu uncle. Hello. Ya nak buat Haikal, Sofia. Sofia. Oh, hi Sofia. Oh, rindu Pak Su. Rindu Pak Su. Dek, mak bangga dengan kau. Thank you. Bekas doa mak juga, mak dengan ayah juga. Hari-hari mak doa dengan kau. Jangan sedih. Jangan nangis. Mak sayang kau. Alah. Besok mungkin ada rezeki lagi yang terbaik. Kita tak tahu kan. Tapi betul nanti. Betul. Dunia hiburan, dunia seni ni besar nanti. Banyak benda dia boleh buat. Ya, tahu. Jangan putus asa. Betul. Jangan lupa pada dia minta doa. Itu je mak minta. Betul. Macam mana kau berjaya dengan itu pun jangan lupa. Allah, cabaran lagi kau. Kau nak berjaya pun banyak cabaran dia. Tapi mak bangga dengan kau lah. Mak bangga. Alah, kesannya nanti dia dah menangis nanti. Macam mana ni? Dia manja. Dia manja dengan lancik manja. Memang anak bongsu kan manja sikit lah dengan mak. Faham? Faham? Sebab tu anak buah dia suka dia kan? Sebab dia suka manja ke orang. Peranjat kan? Okay, mak nanti. Masuk kan? Mak masuk. Nanti. Last kali nak tanya. Pesanan terakhir lah untuk Haikal sebelum kita end live ni. Yelah mak pesan adik, kalau berjaya tu jangan lupa pertama dengan mak ayah. Itu yang penting. Ya, insyaAllah. Allah semua, jangan lupa. Kalau adik tak apa dengan keluarga pun dengan mak ayah. Kan, apa-apa penting dengan mak ayah lah. Kalau kita rezeki, InsyaAllah. Mak ayah tu dilebihkan dulu. Itulah, cikgu nak cakap dengan aku pun sedih juga. Dia nak berjaya sampai macam ni. Tapi tak kisahlah kan, rezeki ada kat mana-mana. Ada yang putus asa tau mak cakap. Tak. Nanti bukan senang tau nak sampai episod keempat nanti. Ramai nak peluang ni. So, bukan adik terkeluar tu, adik tak berjaya. Mungkin sebaliknya mungkin lagi. Kita tak tahu sebelum ni pun adik pun memang kerja adik itu kan. Betul. Mak sayang. Mak sayang kau. Sayang mak juga. Mak sayang. Dah mana? Lah kita pula nak nangis lah kat sini. Yelah. Pak Su. Cakap. Pak Su, Sofia cakap dia tak tengok dah. Yang orang remaja Pak Su tak ada. Oh, jangan tengok macam tu. Dia jangan ke Pak Su tu. Okay. Thank you so much, Aunty. Thank you so much, Sofia. Sofia sayang Pak Su tak? Sayang Pak Su tak? Sayang. Sofia rasa Pak Su best tak? Pak Su best tak? Best. Lepas ni dia buat banyak lagi benda best untuk banggakan Sofia dengan keluarga. Okay dah, bye-bye. InsyaAllah. Bye-bye. Nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.
Nak end atas ni.